Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sujarwoko memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolres Metro Jakarta Utara di ruang serbaguna lantai 6 Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa pagi. Dalam upacara sertijab ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, Kapolsek jajaran serta perwakilan Bayangkari Cabang Jakarta Utara. Wakapolres Metro Jakarta Utara yang sebelumnya diisi oleh AKBP Aris Andi digantikan oleh AKBP Nasriadi yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur. Ari sendiri dimutasi ke jabatan penyidik tindak pidana madya tingkat 3 Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.